sepak bola cewek paling bergengsi di negeri ini. Nah, Betawi World Club lagi buka seleksi buat cari pemain bola ceweknya. Gue akan melakukan sesuatu biar si Fatima nggak bisa ikut seleksi. Pokoknya kali ini gue kudu menang. Gue tuh kagak mau kawin dulu. Siapa yang nyuruh lo kawin buru-buru? Ini biar lo sama si Jaka itu makin dekat sama makin lengket. Udah, jangan bikin nyak sama babe malu. Yang namanya adat kawin gantung itu adat yang kagak bisa dilanggar. Itu janji yang gak bisa diingkarin lagi, ngerti? Mau ngapain sih lo? Gue mau nemenin lo latihan. Ngapain coba? Supaya gue bisa nerima lo gitu? Udah deh, balik aja. Ya, namanya juga usaha. Ini baru cowok tipe gua, jago bola. Fatima! Fatima, ya ampun, Fatima. Aduh, Fatima, ya ampun. Ya Allah, Fatima kenapa? Aduh, Fatima, tolong! Tolong! Ya ampun, Fatima, Fatima bangun dong. Tolong! 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 Bangun dong, Fatima, ayo bang. Fatima? Indah, Fatima kenapa? Fatima jatuh, udah yuk, cepet yuk, gendong yuk. Hah? Gua gendong Fatima? Enggak, gua gak mau. Dia kan bukan murim. Dan kalau misalnya gua gendong dia, terus tiba-tiba dia sadar dia gebukin gua gimana? Aduh Rido, lu tuh ya, dalam keadaan gawat darurat kayak gini masih bisa aja lu ngomong yang kagak penting kayak gitu. Gue takut si Fatima nih geger otak, terus dia koet gara-gara lu gak mau gendong dia. Ntar gue laporin polisi lo gara-gara lo kagak mau bertindak. Indah. Lo itu kalau ngomong hati-hati dong. Yaudah, sini. Gue gendong. Iya. Ya, tapi kalau tiba-tiba dia sadar, terus dia gebukin gue, berarti lo itu harus tang. Iya. Iya. Sini. Buset. Kecil-kecil berat juga ini, cewek. Yaudah. Hey, James Bond. Mulai sekarang ya, kita mesti dibilang kembar, James Bond. Sama-sama keren, sama-sama modis, dan sama-sama... Au! Aduh! Hey, James Bond! What are you doing, ha? Sakit deh! Aduh! Waduh! Astagfirullahaladzim! Hey, James Bond. Kagak boleh ngeliat ya. Ini tuh adegan orang dewasa. Don't try this at home. Iya yeah, gitu. Eh, kagak boleh lu. Ngerti? Jangan kemana-mana. Turun di sini, bentar. Hey, bukan murim. Kagak boleh pegang-pegangan. Turunin, cepet. Iya. Fatima, ya ampun. Fatima. Aduh, ya ampun, yang sakit. Yuk, alamat kayu gue. Enggak. Ayo. Aduh. Ya ampun, Fatima. Alhamdulillah. Lo kagak nape-nape kan, Fatima? Aduh, kagak apa-apa. Itu tuh. Ini. Akibatnya bukan murim main pegang-pegangan segala. Jadi celaka, kan? Pegang-pegangan apaan sih? Bule. Jadi lu megang-megang gue? Ih! Au! Bule! Apain sih lu? Kalau misalnya lu megang-megang gue lagi, gue abisin lu. Gue abisin! Mau! Udah! Hati-hati, Fatime. Apaan sih lu? Hati-hati. Wah, diam. Salah lagi. Padahal niat gue tuh baik tuh, buat ngebantuin dia tau gak? Emang lu salah. Rasain tuh, atit ya. Aduh, atit. Akhirnya gue seneng banget. Si Fatima si ulet nangka itu jadi gak bisa ke seleksi.
Iya bener banget. Lo gak ngeliat tadi kan jatohnya itu, aduh lucu banget. Eh tunggu deh, ini kayaknya udah sore deh Pop. Dikit lagi nyago tuh pasti nelfon gue. Gue balik ya. Ya yaudah deh, tum-tum dulu dong, tum-tum gue. Ayo dong. Sini, sini tum-tum dulu. Tas. Suka makan kabel listrik ya? Habis kalau lihat kamu aku kayak kesetrum. Kamu juga, kamu tuh bikin hati aku jadi cenut-cenut banget. Oh iya, makasih ya udah nolongin aku. Namaku Poppy, nama kamu siapa Koboi Cenut-Cenut? Aku dipanggil Koboi Cenut-Cenut. Nama aku, aku harus tanya mami aku dulu. Boleh gak aku salaman sama kamu? Aku juga harus tanya diri dulu. Boleh gak aku salaman sama kamu? Kita sama dong. Ya udah, aku telepon mami aku dulu. Halo mami. Halo Daddy. Aduh, Bebe, Bebe sakit, Bebe. Diam ah. Diam. Udah be, udah lu. Jangan dulu. Makanya jadi anak jangan bangor lu. Nurut apa kata orang tua. Begini nih akibatnya nih. Orang tua jadi susah. Sama aja menyak lu, teriak-teriak bikin kuping budak. Aduh. Aduh. Babe. Aduh be. Aduh ya Allah be. Lu kira-kira lu. Mana sepak aja lu. Aduh, babe bola apa? Oke be. Aduh gak sengaja ya Allah. Ya Allah be, aduh. Pokoknya mulai sekarang. Kagak ada lagi yang gula-gulaan. Ngerti lu? Hei, mau ditolong lu. Gawat ini gawat. Kalau ampe babe ngelarang gue ikut seleksi, aduh, hancur dah dunia persepak bolaan profesional. Aduh, gue harus cari akal supaya hati babe luluh. Apa ya? Yuhu, hani-hani titipannya mami. Oh, lontong enak ala-ala mami is ready, baby. Yuhu. Hani-hani titipai mami. Sore-sore gini keren banget. Ganteng, wangi, rapi. Hah, mirip banget kayak papi kamu dulu. Anak mami kayak pangeran, oh my god, gantengnya. Iya dong Mi. Pokoknya nih, mulai sekarang semua orang di kampung Betawi Wood kudu manggil Jaka Koboi Cenut-Cenut. Keren kan Mi? Alhamdulillah bener ya. Sesuatu Koboi Cenut-Cenut penting banget, juara. Makasih ya Mi restunya. Kau yang aku mau, kau yang aku inginkan, Fatima. Kenapa ya James? Semakin hari, cewek itu semakin galak. Tapi semakin dia galak, itu bikin selalu gue mikirin dia. Dan biasanya sih, cewek-cewek yang pada suka ngejar gue. Tapi sekarang itu beda banget. Gue baru pertama kali ketemu sama cewek kayak gini. Dan cewek itu alergi banget sama gue. Tapi kalau gue pakai helm, dia jadi jatuh cinta sama gue. Seandainya kepala gue ini bisa diganti sama helm dan gue bisa bersama dia untuk selamanya.
apa salah ibuku? Hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu, untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Sorry bro, sekarang gua sama James Bond mau ke mall dulu. Biasa, klien lagi nungguin di pangkalan. James Bond, kita ke mall. Klien? Sorry ya bro. Pangkalan? See you. Maksud lu apaan sih? Yeah. Ayo James Bond lah. Ya ampun. Cepet banget di mata. Enak sonjoran. Aduh. Nih. Ayo bawain kopi sama pisang goreng yang manis dan legit semanis babe. Oh, ngeledek lu, ngeledek. Waduh, aduh. Dipijitin ini juga, Babe. Apa ini babe semalam? Begitu dong. Ini baru namanya anak babe. Ini gara-gara kaki lu kepentok nih. Pala lu jadi lempeng. Jadi pintar bikin kopi, pintar bikin pisang goreng. Santun juga omongannya. Nah, subhanallah. Gue emang pinter. 3 hari aja gue begini, pasti babeh langsung lumer dah.
Tuh, roman-romannya masih panas nih. Abang! Aduh, dah. Ini masa depan gue dah panas. Eh, jangankan masa depan abang ya. Masa sekarang juga gak bakalan abang bisa rasain kalau gak sekarang juga abang ambil tuh seorang ojek. Dengar ya bang ya, beras habis, gula habis, bedak ayah sama lipstick ayah juga habis. Buruan gak diambil tuh. Gue ganti dulu nih, panas dah panas. Lu kejem banget sih mau. Buruan! Iya! Enggak? Iya, ini juga mau ganti dulu. Buruan! Kayak gila lu pada ya. Masa setoran boleh ngojek 2 hari sebanyak segini? Hah? Yang bener aja lu. Eh, lu pada mau dijadiin isi ketupat sama bini gue? Hah? Bukan begitu, Juragan. Gara-gara kebonya si Fikri, sekarang ojek agak laku. Bener, Gan. Gara-gara ojek si Fikri, kita udah mati pasaran. Maksud lu, si Fikri yang baunya sama kebonya itu sekarang ngojekin kebonya? Iya, Gan. Bener nih? Iya. Madi kipe tuh anak. Belum tahu kali siapa gue. Hah? Nih, juragan ojek di Betawi Wood. Biar gue samperin dia. Pelanggan pertama yang mesti lewati tur ke desa Kampung Sawah, silakan naik. Yang lainnya ngantri bentar ya, oke? Oke. Oke, naik, Neng. Ntar James Bond, eh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Naik aja. Turun. Eh, Tusuk Gigi, gue mau tanya sama lu, hah? Gue mau tanya, sejak kapan lu punya izin usaha ojek kebo ini, hah? Lu biang keroknya, hah? Kapan? Oh, pasti Babe mau naik ojek juga ya, ya kan? Oh, tidak bisa, Be. Ngantri dulu, follow Twitter aja. Pula, pala lu peang. Gue datang ke sini mau ngamuk, tahu gak lu, hah? Gara-gara lu punya usaha ojek kebo begini, ojek motor gue jadi sepi. Lu tahu gak? Hah? Sekarang juga gue minta berhenti. Berhenti, tutup. Eh, bubar. Eh, be, enggak bisa gitu dong. Apa lu jangan gitu. Pokoknya gue minta bubar. Hah? Kalau lu gak mau, mau gue hajar. Be, sabar, Be. Aduh, Be. Fikri itu gak salah, Be. Yah, kalau menurut saya sih, Babe itu harus ningkatin pelayanan ojek Babe. Misalnya, jangan ngebut-ngebutan di kampung ini, Be. Atau... Eh, Belanda Depok! Diam lu situ! Lu mau ikut campur, hah? Ini urusan bisnis, hah? Urusan gua sama dia. Lu jangan ikut campur, lu. Mau gua beli lu, hah? Mau gua beli, enggak. Lu juga, ayo baju, kesih. Be, udah. Beli lu, bunuhnya. Lu juga, ayo baju, kesih. Ayo baju. Apa lu? Mereka tahu, hah? Waduh! Kalau si Babe warna merah. James Bond, jang. Bani Sweetie Pie-nya Mami. Aduh, Mami. Kan udah Jaka bilang, mulai sekarang panggil Jaka tuh kok becenat-cenut. Soalnya, itu tuh panggilan kesayangan dari demenannya Jaka gitu, Mami. Kan tadi sore Jaka udah bilang, Mami juga udah ngerestuin kan. Oh my God. Nah, sekarang nih, Jaka mau jalan-jalan sama Cinderella-nya Jaka. Oh my God. Taman, makan bakso. Alhamdulillah, ya Allah. My honey, but... enggak. Kok baik cerita-cerita ya, Mami? Mami senang banget dengernya. Makasih, Mami. Nah, sekarang nih, Mam. Jaka mau jalan-jalan dulu ya. Sama Cinderella Jaka. Iya. Dah, Mami. Dadah. Akhirnya si Jaka bisa akur juga sama si Fatima. Oh my God, I'm so happy. Enaknya ikutin aja nih, pengen tahu ah mereka itu ngapain. Oh, Pi. Apa?
kata Mami Jaka, Jaka boleh sama Poppy loh. Tapi kata Daddy, Poppy ini belum cukup umur, Jaka. Gak apa-apa deh. Yang penting kan, Neng Poppy-nya tenat-tenat juga kan sama Bang Jaka. Cinderella. Iya, kok boleh cenat-cenutku. Oh iya, sebagai bukti nih, Poppy mau ngasih sendal Poppy. Biar Poppy makin kayak Cinderella. Sakit banget sih nih, Neng Poppy-nya sama Bang Jaka. Yaudah deh, kita jalan-jalan sana yuk, main ayunan. Ayo, ayo, ayo. Di sini. Tapi tuh anak belum nongol-nongol. Mana sih? Katanya mau ngomongin tentang gue besok mau pertandingan tuh di stadion. Biar gue bisa datang. Mana sih si Indah? Bener. Ah, iya. Ini kan sepedanya si anak mami. Lumayan nih buat duduk-duduk sama nungguin si Indah. Pada gue capek ya gak? Oh my god! Alhamdulillah! Ternyata mereka itu udah baikan. Oh, lihat aja tuh. Si Fatimah lagi nangkring di My Darling Honey Sweetie Pie sepedanya, ya Allah. Tapi, mana dia ya? My Darling Honey Sweetie Pie-nya? Ya Allah, kemana tuh anak raja pangeran gue? Udah, kagak penting. Yang penting ya, perjodohan ini bakalan lancar. Lancar, selancar-lancarnya. Udah kayak busway dah tuh. Alhamdulillah ya, sesuatu benar. Wow, akhirnya kita nyampe juga. Ya, tapi saingannya banyak juga ya. Ih, kalau masalah saingan mah nggak usah dipikirin, Pop. Mereka-mereka ini tuh nggak ada apa-apanya sama gue. Yang penting si Fatima, si ulet nangka itu udah nggak mungkin dia bisa ikut seleksi. Dia kan cedera tuh, jadi gue nggak mungkin punya saingan berat lagi. Ya juga sih. Pasti dia tuh sekarang lagi merinti-merinti di tempat tidur. Iyalah. Terus. Aduh, Dak. Tengari Polo mau belanja apaan ke pasar? Abang pinter banget kalau ngomong, ntar kalau di meja makan gak ada makanan, komplain mulu bisanya. Buruan. Iya. Tunggu dulu. Peci gue. Gue kalau keluar kagak pakai peci, kagak pede rasanya. Ribet banget hidupnya sih, Bang. Ini mau ke pasar, Bang, bukan kondangan. Mati gue. Kenapa sih peci? Mesti nyantolnya di sini. Aduh.
Kenapa dikunci sih? Aduh. Ya, bukanya cuma segini lagi. Lu enak nih. Kali-kali aja ketemu mantan kan di pasar. Jan, kita nunggu apa lagi sih? Di sini tuh panas banget, tau nggak? Bisa-bisa ntar dedek gue marah lagi ngeliat kulit gue gosong. Ayo dong. Yes, tapi lo kok bawel banget sih? Kita tuh di sini nungguin pelatih yang mau nyeleksi kita. Emang siapa sih pelatihnya? Lo on time banget deh. Artinya ulat nangka? Ah, bukan! Itu tuh ulat nangka! Buset, dia kok cepet banget sih sembuhnya? Lepasin apa, Bang? Ya ampun, Dak. Lu dikepasin pakai apaan? Ah, pakai terserah. Usaha dong cariin. Bang, maaf saya pinjam korannya nih. Buat nipasin bini saya nih. Eh, dia kalau dikepasin meleleh. Ah, kayak ratu besir aja lu pakai dikepasin. Ah. Bawel, kipas aja. Macet apaan lagi baru jam segini nih? Aduh, apaan lagi nih? Bang, ini macet apaan sih? Di depan stadion, Bu. Ada seleksian pemain bola cewek. Seleksi pemain bola cewek. Astagfirullah. Dak, ntar si Fatima ikutan seleksi lagi. Fatima kan lagi belajar ngaji. Eh, tapi Bang, telepon aja kali Bang ya. Telepon. Iya. Nggak diangkat, Dak. Kemana itu anak ya? Gimana dong? Asik, yuk. Banyak cewek. Dok, tahu gini ya, si James Bond gue bawa aja. Kan di sini tuh pasti banyak yang butuh ojek. Lo itu gimana sih? Kita kan kesini mau support Fatima. Tapi otak lo itu tau nggak? Cuman isinya bisnis mulu. Lo nggak kapok ya? Dimarahin sama babi mulu. Alah, Bang. Bang. Lu ribet amat sih. Neng, stadion mana nih? Astagfirullahaladzim. Babi ngapain di sini? Dok. Babi. Nyumanku tak akan pernah luntur lagi. Stadion mana nih? Astagfirullahaladzim. Babi ngapain di sini? Dok. Babi. Babi? Kok babi ada di sini sih? Aduh, gawat nih. Kan kalau babi ada di sini, si Fatima nanti nggak bisa ikut seleksi. Wah. Oh iya, Fikri. Pokoknya kita harus cegat babi itu. Lu sekati-kati lu kalau ngomongnya. Hah? Gila kali ya? Eh, lu mau apa dibikin bengap sama jurus pitongnya si babe? Lu mau? Ah, kagak mikir lu ya. Oh iya, Fikri. Gua punya akal. Sini. Hah? Wow, ramai juga. It is salt time. Yeah. Nomor 8! Eh, Yolanda! Gua! Nomor gua! Yaudah. Giliran gua ini! Ayo, semang, Fatima! Eh, Fatima! Gawat, pokoknya gawat banget, gawat! Kenapa sih? Aduh, Fatima! Kunci! Kunci rumah lo! Sini! Buat apa? Fatima, lo dengar ya. Lo kudu dengar baik-baik ya. Nyak sama babe lo lagi di sini. Yang bener lo, ada babe sama nyak. Ya Allah. Si Ridho lagi cegah mereka buat masuk. Babe! Bentar. Apaan sini? Aduh, Be. Ada kabar yang agak buruk dikit, Be. Kabar apaan? Udah cepetan sini, kunci rumah lo sini, cepet. Ah. Nih. Tapi buat apaan?
Aduh Fatime, udah gue bilang kan, lu tenang aja, lu tenang ya. Si Rido udah atur semuanya, ya. Kata orang sih, rumah babi kebakaran. Hah? Kata siapa? Kata James Bond, Be. Iya. Lah, lu gimana sih? James Bond kan kebo, mana dia bisa ngomong? Oh iya. Udah cepet sini, Fatime. Oh iya, nih. Gue doain lu, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud saya, Be, kata Fikri, Be, majikannya James Bond. Terus bagaimana? Aduh, Be, itu, aduh, di rumah kan banyak konde antik aja. Konde, bagaimana kalau bakar semuanya, Bang? Kak, lu kenapa jadi mikirin konde? Rumah lu mau habis. Terus bagaimana nih? Iya udah, mendingan Babe pulang aja ngeliatin rumahnya dulu kebakaran. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, aman. Mantap. Ojek kagak ada, motor kagak ada. Taksi apa lagi? Bagaimana nih? Itu bajai. Kenapa gue dibajai? Ya udah dibajai. Gak ada orangnya, Bang. Gak apa-apa. Udah kita naik aja yuk. Emang Abang bisa bawa bajai? Eh, lu lupa apa? Waktu gue dipecat dari timnas, kan gue pernah jadi supir bajai. Ayo. Tukur teriaknya maling bagaimana? Dah, lebih penting mana? Konde antik lu sama rumah kita. Itu keburu habis tuh. Ayo, Bang. Woi, maling, bajai gue, woi! Woi! Selamat siang. Iya, Pak. Mana surat-suratnya? Anda telah melanggar ketertiban lalu lintas. Aduh, biasa naik kebo. Lupa kalau naik motor bisa ditilang. Iya, Pak. Iya. Mana lagi? Bang, apa, Bang? Tenang aja, dah. Tenang. Ini kok kan pembalap. Pemuda berbadan gelap. Woi, bajak kagak punya mata ya. Aduh. Please, Pak, banget cepetan, Pak. Pak, ini tuh lebih penting dari orang beranak, Pak. Tolong dong, Pak. Aduh, Pak. Pak, ini tuh menyangkut masa depan demenannya teman ayah, Pak. Tolong dong, Pak. Oh, tidak bisa. Pak, tolong, Pak. Please. Woi. Fatimah, selamat ya Fatimah. Lu tenang aja, bokap sama nyokap lu udah pulang kok. Iya. Makasih. Ya udah kalau gitu, lu balik aja sana. Nanti kalau lu di sini ngeliatin gua main bola, nanti gua bisa apes lagi. Udah sama lu balik. Lagian lu ngapain dah ngeliatin gua kayak gitu? Agak murim. Is, Pop, lo lihat tuh laganya si Ulet Nangka. Lo bayangin deh, Rido cakep begitu dicuekin coba. Emang dasar kecakepan tuh dia. Nih ya, kalau misalnya dia nanti nih kagak lulus seleksi, gue hina-hina di depan seluruh kampung. Nah, entar si Rido tuh jadi milik gue. Kita, katanya kebakaran. Apanya yang kebakaran? Wah,
Kena nih, Dak. Kita dikandalin sama si bule songong. Bukan bule, enteng yang songong, Bang. Ini pasti ulangnya si Pikri nih. Abang sih ngomelin dia semalam. Bisa jadi tuh, Dak. Yaudah deh, kita balik ke stadion. Sekalian balikin tuh bajai, yuk. Apaan? Cek dulu di kamar, Fatima. Ada apa kagak? Kalau ada kan aman. Bener juga loh. Ya, jalan aja loh, Dak. Siapa, Han? Minta doa amanya lo. Nih, lu kok nelpon dia, lu malah diomelin sama dia. Gimana sih lu? Iya sih, gue emang mau nelponnya nyak, tapi bukan nyak gue. Tunggu deh. Kayak lebih seru kalau misalnya gue nelpon babenya aja. Nah, itu tuh lebih heboh tuh, Pop. Aman, Bang. Dia tidur. Yang benar lu. Perasaan gue kagak enak. Coba gue lihat deh. Maksud Abang apa? Abang kagak percaya sama Aye? Ya, gue kagak yakin aja gitu, Dak. Kagak pakai. Mendingan Abang anterin Ayu belanja ke pasar. Sekalian balikin tuh bajai. Cepetan! Ye. Apa lagi? Waalaikumsalam, Bapak Mahmud yang terhormat. Asal Bapak tahu ya, anak Bapak yang namanya Fatimah itu sekarang ada di stadion bola. Dia mau ikut seleksi. Nah, tuh anak kan pasti kabur tuh dari rumah. Mendingan Bapak cepet deh ke sini. Seret tuh anak pulang. Waduh, Dak. Katanya orang katanya si Fatimah ada di stadion. Kagak mungkin, di dalam siapa? Nah, mana gue tahu, Pak, lu yang lihat tadi. Mati gue. Gue harus ke sana dan peringatin si Fatimah. Gile. Mana si Fatimah? Mana coba? Tadi ada di situ. Bener sumpah. Biar Abang disambat sama Kunti juga ayah berani sumpah. Enak aja lu. Lu yang nyumpah, gue yang kena. Ini kagak beres nih, Dak. Kayaknya kita dikerjain nih. Kita mesti balik ke stadion, kita seret, kita bawa pulang si Fatimah. Ayo. Kamu pakai jilbab? Apa kamu nanti akan tetap pakai jilbab saat bermain bola untuk seleksi? Ya iya dong, Pak. Saya tuh bakal tetap pakai jilbab. Dan saya bakal buktiin kalau permainan saya itu tuh kagak kalah, Pak, sama orang-orang yang kagak pakai jilbab. Oke. Bagus juga prinsip kamu. Tapi sekarang saya ingin lihat apa kemampuan kamu sama seperti prinsip kamu. Hey, we back. Sempat ngerasa sedih karena sering dibully, pernah jadinya malu karena dicibir mulu. Bukannya ku tak mendengar kata-kata yang kasar, bukannya ku tak peduli semua caci dan maki. Aduh, Fatimah. Gimana sih, ha? Mana kemampuan kamu, ha? Kata mau jadi pemain timnas, gitu dia nggak bisa. Gimana sih, aduh. Lepas lagi, maju. Thank you.
Saya akan mengumumkan siapa saja yang lolos untuk seleksi kali ini. Yang pertama, Jihan, kamu lolos. Yeay! Oke, Poppy, kamu juga lolos. Yes. Indah, kamu juga lolos. Yes. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada 3 orang yang tidak lolos untuk seleksi kali ini. Oke, Tina, kamu juga lolos. Dan kamu, Fatima. Ya Allah. Kamu tidak lolos. Ya Allah, Fatimah. Ini gak mungkin. Bagi para peserta yang lolos, besok kita ketemu di sini lagi untuk briefing. Paham? Terima kasih. Pak, saya mohon, Pak, tolong kasih saya kesempatan lagi. Tolong, Pak, saya pasti bakal. Maaf, Fatima. Saya nggak bisa. Pasti kesini mau ngasih selamat buat gue kan? Ih, baik banget sih. Cini dong, puyuk-puyuk. Ih, selalu deh. Ya Allah, Fatimah. Gue sabar ya. Ini semua pasti ada kesalahan. Lo gak mungkin kagak lolos. Karena lo yang terbaik dari kita semua. Fatimah. Gue ikut sedih juga. Gue tahu perasaan lo. Dan gue... Pertama, lo kagak tahu perasaan gue tuh kayak gimana. Jadi lo kagak usah so pinter. So tahu perasaan orang lain. Dan yang kedua, gue kan udah bilang sama lo kagak usah nontonin gue. Yang ada tuh lo bikin gue apes dan bener kan? Gue benci sama lo. Iya. Ya Allah, Fatimah. Fatimah! Fatimah! Mat! Keluar lu, jangan ngumpet! Abang, ngapain sih siang-siang teriak-teriakan? Udah ketahuan lapangan kosong begini. Pan ayah udah bilang, Fatimah kagak mungkin kesini. Kan ayah lihat dia lagi tiduran di ranjangnya. Abang aja udah percaya sama omongan anaknya Jubaidah. Udah ketahuan mulutnya sama menyaknya, kagak usah dipegang. Tapi, Dak, feeling gue si Fatimah tuh masih ada di sini. Lu sini aja deh, gue cariin. Pokoknya kalau sampai si Fatimah dapet, gue bakalan... Bakal apa? Bakal dapet itu anak? Gini aja emang ya, abang pilih aja, mau kuburan apa rumah sakit. Beraninya ya, kagak percaya sama ayah, kagak percaya sama anak. Dengerin terus omongan tuh burung emprit, tukang gosip. Mau diapain tuh anak, terusin. Ya, lu mada, main samber aja sih kalau gue ngomong. Kan gue belum kelar ngomongnya. Maksud gue, kalau sampai dia dapet, gue mau nasihatin baik-baik. Gue mau timang-timang kayak anak macan. Begitu. Lu main samber aja. Kagak ada. Pulang kagak? Udah cukup ya. Kita siang-siang begini dikerjain sama anak burung perit. Pulang! Fatimah! Pulang! Ya. Fatimah!
Fatima. Gue tahu lu kecewa. Dan demi lu, gue bakalan lepasin kesempatan gue ini. Gue gak bakalan masuk Betawi Wood Club. Apa? Gila. Gue gak gila. Tapi gue setia kawan. Kita bakalan raih impian kita ini berdua atau enggak sama sekali. Ya Allah Indah. Bodoh Indah. Apa sih? Lu mesti ngakuin ini buat gue. Karena dia itu adalah sahabat yang baik. Dan sahabat itu jauh lebih penting dari apapun. Termasuk bola, Fatimah. Eh, lo pikir lo siapa? So ngegurin gue. Lo, anak bule kaya, lo pasti gak pernah ngerasain kan? Perjuangan lo buat mendapetin apa yang lo pinginin. Lo anak manja, yang minta apapun tinggal minta. Gampang langsung dapetin, kagak pakai usaha. Jadi mendingan lo kagak usah deh ngegurin gue. Kagak usah so pinter. Lo itu kenapa sih, Fatimah? Sahabat lo sendiri mau berkorban buat lo. Lu malah bilang sahabat lu sendiri ini bodoh. Bodoh. Dan gue, orang yang lu bilang lu gak kenal sama sekali. Lu malah hakimin gue seenaknya. Dengar ya, Fatimah. Gue sama Indah itu care banget sama lu. Dan gue sama Indah mau. Lu itu harus tetap semangat. Karena kita yakin, lu pasti bisa punya kesempatan lagi. Seandainya lo yang ada di tengah lapangan tadi, dihina, diketawain, lo pasti juga pasti bakal ngelakuin apa yang gue lakuin kan? Gue itu bukan mengecut, gue tuh main bola bukan buat dihina, bukan buat diketawain jadi maki semuanya, tapi gue main itu supaya gue bisa jadi pahlawan di tengah lapangan. Dan kalau kaki gue juga sembuh, gak sakit, gue juga pasti udah bisa lolos. Jadi lo, lu gak usah sok ngeguruin gue. Kalau gak nasib lo bakal sama kayak kalian tadi. Pak, ayo mohon pak, kasih saya kesempatan sedikit lagi pak, ayo pak, sekali lagi. Kemarin tuh kaki saya tuh sakit, tapi sekarang udah sembuh pak. Ya pak ya, please pak, saya pasti bisa bikin Betawi Wood Club ini tuh bangga pak sama saya. Lo pikir ini seleksi ulangan apa, minta diulang segala? Astagfirullahaladzim. OMG Pop, lo lihat deh itu si bule jantung hati kesayangan gue. Gimana coba gue gak suka? Ternyata dia jagoan bola juga. Sumpah ya Pop, gue tuh makin cinta sama dia. Pangeran berhelm putih. Lo nantengin gue? Ada apa Fatimah? Saya bakal berikan yang terbaik pak. Ayo. Maaf Fatimah, kamu tidak bisa mengikuti seleksi tahap kedua. Batal. Kaki lu kepentok. Iya, momen. Lupa, ini kan sakit. Woi, lu ngapain? Bentar om, gak enak. Kayak ayam. Wow. Satu, dua, tiga. Yuk. Bentar. Dari musim durian hingga musim rambutan.